Dilansir dari suara.com, heboh video barisan truk kontainer bergambar Jokowi Ma'ruf. Inikah isinya? Sejumlah warganet mengunggah rekaman video yang menampilkan barisan truk kontainer bergambar paslon 2019 nomor urut 1, Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin. Salah satu video yang diunggah oleh akun jejaring sosial Twitter @AndiArif yang dikelola politikus Partai Demokrat Andi Arief, Kamis 21 Maret. Andi pun bertanya isi dari kontainer tersebut. Dalam cuitannya pula, Andi Arief mengatakan video tersebut merupakan kiriman dari seorang kawan melalui fitur direct message dan minta diunggah. Truk semi kontainer paslon 01 ini kira-kira membawa apa? Kicau Andi Arief yang sempat terjerat kasus narkoba. Di rekaman tersebut tampak barisan truk semi kontainer terpampang di badan truk samping dan belakang. Foto pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin lengkap dengan slogan Indonesia Maju 01. Ketika banyak yang penasaran, seorang warga net menduga isi kontainer tersebut. Warga Twitter dengan akun @chuckhome menduga isi kontainer itu adalah kaos. Bukan cuma itu, akun @chuckhome juga mengisyaratkan truk-truk tersebut menuju ke Solo atau Jawa Tengah. Dia menyebut kubu Jokowi Ma'ruf panik sehingga menyiapkan kaos begitu banyak. Kontainer-kontainer ini kirain mau dipakai buat persiapan mudik ke Solo. Gak taunya ada yang lagi panik dengan menyiapkan kasus begitu banyak. Jangan cuma karena kaos lalu kita sengsara 5 tahun mendatang. Pikir baik-baik, tagar 17 April goodbye Jokowi. Kicau akun @chuckhome. Video yang diunggah oleh @chuckhome rada sedikit berbeda. Masih terlihat barisan truk-truk kontainer bergambar foto Jokowi Ma'ruf. Namun di akhir video terlihat banyak tumpukan kaos yang sudah dibungkus plastik. Hari ini tanggal 17 Maret 2019, kaos Partai 01. Demikian tulisan yang terpampang di kertas yang ditempelkan di salah satu tumpukan kaos tersebut. Cuitan @chuckhome diretweet oleh Fahri Hamzah menggunakan akun jejaring sosial Twitternya. @FahriHamzah yang juga mempertanyakan isi kontainer itu. Itu isinya apa ya? Cuit Fahri Hamzah. Salah satu presidium alumni 212, Haikal Hasan Baros, mengunggah video serupa dengan yang diunggah oleh Andi Arief. Pun isi kontainer tersebut bikin Haikal Hasan penasaran. Serius nanya ini di mana? Ini kapan? Apakah asli? Apakah editan? Cuit akun Haikal Hasan melalui akun Twitternya @HaikalHasan. Hingga berita itu disusun, suara.com masih mencoba untuk meminta konfirmasi dari TKN Jokowi Ma'ruf.